Suatu hari di tengah tahun 90-an, ada seorang gadis belia kelihatan tengah asik berjalan dengan seorang sahabatnya, yaitu pria pelontos berperawakan kecil yang kemana-mana selalu menenteng kamera di sekitaran melawai. Penampilan gadis itu sangat simpel. Atasannya cuma berbalut t-shirt longgar dengan dipadu setelan celana jeans yang agak ketat. Gerak-geriknya sungguh lincah sekali, dan seuntai senyum tampak selalu tersungging dari bibirnya yang mungil itu. Kedua orang itu berjalan beriringan, saling bersisian. Obrolan ringan yang diselingi tawa terbahak-bahak adalah hal yang mereka lakukan di sepanjang jalan yang ramainya bukan main itu. Si gadis kelihatan jadi orang yang paling dominan ngobrol, aktif banget dia. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti memberi pesan bahwa hidup yang ia jalani saat itu sangatlah sempurna. Dan memang begitulah adanya dia. Ketika sedang asik-asiknya ngobrol, tanpa disadari mereka melintasi sepasang suami istri berusia renta yang duduk di emperan salah satu gedung. Si bapak yang buta dan berpakaian lusuh terlihat menadahkan tangan kanannya. Sementara si ibu yang mendampingi hanya bisa mengucap kata-kata lirih, meminta sedikit belas kasihan dari orang lain. Kulit mereka berdua tidak kalah lusuhnya dengan pakaian yang mereka pakai saat itu. Pemandangan itu pun semakin bertambah dramatis ketika melihat warna kulit mereka yang gelap karena terus-menerus terbakar sinar matahari. Si gadis buru-buru membuka tasnya untuk mengambil dompet. Beberapa lembar puluhan ribu rupiah dia keluarkan dan diserahkan begitu saja pada si ibu. Jumlah yang terlalu besar buat sekedar diberikan ke pengemis sebenarnya, tapi gadis itu tidak ambil pusing. Dan ternyata tidak cukup sampai di situ saja. Si gadis berkulit putih bagai susu masih menyempatkan ngobrol dengan pasangan suami istri pengemis itu tanpa rasa segan. Bukan sebuah basa-basi belaka, karena setelah sekian puluh menit mengobrol, mereka jadi kelihatan semakin akrab satu sama lain. Seperti tidak ada batasan antara si pengemis maupun si gadis. Dan begitupun seterusnya, setiap si gadis lewat ke jalan tersebut di kemudian hari, peristiwa yang sama selalu terulang kembali. Pemberian sedekah yang berlanjut obrolan panjang pasti terjadi antara si gadis dengan sepasang pengemis itu. Ya, benar, gadis itu siapa lagi kalau bukan si bintang kehidupan Nike Ardila. Meskipun banyak cerita yang beredar tentang dirinya, beragam cerita, baik itu cerita yang baik ataupun yang buruk, tapi bagi kebanyakan orang, Keke adalah seorang figur yang punya kepedulian yang luar biasa terhadap sesama. Dirinya tidak pernah memandang kelas dan status, dan bukan termasuk sosok yang bisa tertawa di atas penderitaan orang lain. Hal ini dibenarkan oleh Aji Esa Putra, salah satu guru vokal Nike Ardila. Dirinya mengatakan, di saat saya mengingatkan Nike supaya lebih selektif dalam memenuhi permintaan sumbangan ataupun dalam memberikan sebuah bantuan, dengan santai ia menjawab seperti ini. Ah, Pak Aji, yang penting kekemah kalau mau nyumbang ya nyumbang aja.
Kalau mau bantu, ya bantu aja dengan prasangka yang baik. Sebagai salah satu ikon pop terkenal di eranya, bukan tidak mungkin Nika Ardila memperoleh penghasilan yang cukup tinggi kala itu. Tapi nyatanya harta yang berlimpah tidak serta-merta membuat dirinya gelap mata dan lupa daratan. Apalagi di usianya yang saat itu terbilang masih sangatlah muda, Nika Ardila bisa saja menghabiskan uangnya hanya untuk bersenang-senang. Akan tetapi hal itu tidak ia lakukan. Siapa yang sangka pelantun bintang kehidupan itu justru lebih memilih menyisihkan sebagian uangnya untuk orang lain yang lebih membutuhkan. Ia tidak egois, tapi ia sangatlah peduli terhadap sesama. Sosok Nika Ardila memang kini telah tiada, namun kebaikan dan kerendahan hatinya tidak akan pernah luntur termakan oleh waktu. Ia akan terus dikenang dari masa ke masa. Itulah sedikit kisah tentang almarhumah Nika Ardila yang dikisahkan oleh Eddie Bogel, salah satu fotografer Nika Ardila. Semoga kisah ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.